Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin berbagi mengenai cara mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain. Bila Anda penasaran siapa nama Anda yang dituliskan pacar, teman, atau orang lain di HP-nya, maka teman-teman bisa melihat video berikut ini. Namun sebelum itu, bila Anda yang baru saja berkunjung ke channel ini, untuk jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama GetContact. Bila belum install, silahkan buka Play Store terlebih dahulu, lalu ketikkan GetContact pada kolom pencarian. Silahkan install aplikasinya. Setelah selesai, buka aplikasi GetContact, kemudian pada halaman privasi klik setuju dan lanjutkan. Kemudian di sini kita bisa klik lagi lanjutkan. Lalu di sini kita bisa pilih atau tetapkan GetContact sebagai aplikasi telepon default. Pilih jadikan default. Nah, di sini pada halaman pendaftaran silahkan pilih akun Google atau Facebook yang ingin kita gunakan mendaftar. Silahkan pilih salah satu email, misalnya kalau kita gunakan akun Google. Nah, pada tampilan awal kita akan disuguhkan fitur premium dari GetContact ini. Kita bisa lihat beberapa kelebihan dari fitur premiumnya. Namun untuk sementara kita bisa klik close dulu. Jadi kita gunakan GetContact versi gratis. Nah, untuk tampilan awal GetContact itu akan seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat panggilan masuk, info kontak. Lalu apabila kita ingin mau melihat nama kontak kita di HP atau di WhatsApp orang lain, kita bisa pilih teks saya. Nah, di sini kita bisa lihat nama-nama yang diinputkan oleh orang lain di HP-nya. Jadi teman-teman bisa melihat seperti apa nama kita yang dituliskan orang lain di HP, di kontak WhatsApp-nya. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian.